Aparatur sipil negara dituntut memiliki personal branding atau kemampuan dalam diri seseorang berdasarkan bidangnya untuk membangun daerah. Dodi Reza Alex menyatakan pada acara workshop yang dihadiri narasumber Helmi Yahya, atribut personal branding yang diberikan pada seseorang bukanlah hal yang mudah, sehingga diberikan pemahaman. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex menyambut kedatangan Helmi Yahya sebagai narasumber dalam acara workshop personal branding dan kreativitas ASN yang berlangsung di ruang OPP Room Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 29 Juni lalu. Kabupaten Musi Banyuasin dikenal gambo muba dan aspal karet. Inilah salah satu yang dinamakan personal branding dengan ciri khas yang mudah dikenal di kalangan masyarakat. Pemerintah Musi Banyuasin yang dipimpin Bupati Dodi Reza Alex dan Wabub Beni Harnedi secara resmi membuka acara workshop. Helmi Yahya narasumber sosok yang cerdas, bersemangat, dan kreatif, sehingga sangat dikenal oleh masyarakat. Pada acara workshop, Helmi Yahya menyampaikan personal branding merupakan skill yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kesuksesan dan memiliki ciri khas tersendiri. Dalam meniti karir di bidang apapun, seseorang harus memiliki ciri khas yang membedakannya dengan orang lain yang berprofesi serupa. Saat itulah seseorang akan dilirik dalam karirnya dan bisa meraih kesuksesan. Membangun sebuah brand ada proses dan butuh waktu yang panjang. Misi kapasitas dari ASN sehingga dari personal branding itu bisa tercipta regional branding. Dan ini sangat diperlukan bagi kita di MUBA supaya ASN-nya berkualitas sehingga bisa mendorong daerahnya juga mempunyai brand yang kuat, brand yang berkualitas yang bisa dieksekusi implementasi ke masyarakat. Cara membranding diri itu sangat beragam. Bisa sekolah yang tinggi, memiliki sertifikat lengkap, dan punya skill khusus dan karakter lainnya. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews, melaporkan.